arah itu melihat saya, ya kan? Pada saat saya berbalik arah ke sana lagi ngawasi, ya saya ngawasi yang istilah Pak Wiranto juga, setelahnya juga ngawasi pejabat yang di rombongan ini. Pak Kapolda kemana sih pikir saya nih? Ya Pak Kapolda kan sudah keluar dari sana, langsung sana. Alhamdulillah pikir saya. Itu adanya di belakang sini Pak, pas seksan, saya. Jadi si perempuan itu nyerang Bapak? Nyerang saya. Yang laki-laki yang nyerang Pak? Pak Wiranto. Semacam itu. Dua-dua menggunakan itu? Nah, kalau menggunakan itunya, si perempuannya iya, karena yang berhadapan saya. Kalau dengan si lelakinya, saya lihat laki itu jatuh di situ. Karena pedes. Kejadiannya penyerang ke Pak Wiranto dulu atau ke Bapak dulu? Hajar ke Pak Wiranto dulu Pak. Kan saya salaman pengamanan pada waktu itu. Kita kalau itu berlantu. Untuk menghalangi perempuan itu dengan Pak Wiranto. Ya mungkin semacam itulah ya kondisinya saatnya pada waktu itu. Kalau posisi Bapak tadi di depan Pak Wiranto ya Pak? Iya, berhadapan. Karena kepekaan kita kan sebagai polisi ya. Akhirnya kan saya bergeser gini Pak. Nah semacam ini ya kan. Nah ya, di sini ada ajudan juga. Dengan celah yang dikit, kecil tuh Pak, ada celah. Dia boleh masuk, makanya kedesek gitu Pak. Jatuhlah dia, seret aja. Tadi kan yang perempuan sempat disepak sama Bapak. Sempat melakukan perlawanan juga? Oh iya. Perlawanan, bukan bohong saya. Perlawanan Pak, sangat perlawanan. Cuman saya tadi, ini ibu apa sih ini? Cuman saya gak terasa Pak pada waktu itu. Setelah ngocok, wih jarah. Saya sepak ke samping tuh. Nah akhirnya dia nuding-nuding. Aparat yang ada di situ Pak, itu membantu. Gitu loh, dengan masyarakat. Ditangkaplah dia. Pak, pas Pak Wiranto ditusuk itu, apa sih yang dilakuin Pak Wiranto? Refleksnya seperti apa Pak? Dia teriak atau gimana gitu Pak? Ya, inget nggak Pak? Ya, namanya kan jarak Pak ya. Kejadian kan juga begitu Pak. Kejadian begitu cepat, kemudian suara-suara kan banyak Pak. Dengan itu, Masya Allah. Antara gitu. Ya Allah. Ya kan, nanti itu kan nggak dengar juga semacam itu. Semacam itu. Ya, jadi amankan. Ya. Bapak sempat ikut ngerti Pak Wiranto masak mobil juga Pak? Gendong lain? Enggak, saya. Saya hanya sifatnya tadi menghalang.